Musikal merupakan pengalaman baru bagi Aliando dan Prilly. Namun ternyata hal itu bukan merupakan kendala bagi mereka. Terbukti mereka sukses lewat drama musikal yang mereka tampilkan di puncak kemeriahan ulang tahun SCTV minggu kemarin. Dan bukan rahasia lagi jika salah satu faktor keberhasilan mereka itu adalah chemistry yang sangat kuat yang mereka miliki berdua. Chemistry yang pada akhirnya menjadikan mereka sang idola di kalangan anak remaja dan para penggemarnya. Bahkan lebih dari itu, mereka juga dikabarkan juga dekat di luar syuting dan terlibat cinta lokasi. Meski tetap mengaku hanya dekat sebagai sahabat, tapi paling tidak peran mereka sebagai Sisi dan Digo memang harus diakui mampu memancing reaksi luar biasa dari para penonton. Termasuk adegan saat Sisi yang dibakar emosi cemburu, menangis, dan akhirnya luluh dengan rayuan Digo seperti berikut ini. Ngambek dong. Ya lagian abis nyanyi bukannya apa kek, malah genit-genit sama orang. Sahabat karib. Iya sahabat. Beda kok gue karib kok, dia kok gue kurap. Tawa lagi adenya. Kita sahabatan lah, soalnya bingung juga kalau pacaran sama dia tampar-tamparan. Saya ditampar mulut aja, besok ditampar. Lo pikir gue mau? Lo pikir gue juga mau, karena lebih ganteng lagi apa? Tapi gak tahu deh. Gak tahu kalau gue. Ya semoga. Semoga apa? Semoga apa yang dimau oleh penonton bisa terkabul, tapi nggak tahu kan dari hati. Nggak tahu sih. Kok gue jadi ngasal gini ngomongnya. Ya nggak tahu. Ya cuma demi Allah lagi ngeblank gue. Gini, gue lurusin. Jadi kita kan sahabat di sini. Ini nggak tahu ke depannya kayak gimana.